Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton Tumin Time. Kerana tontonan teman-temanlah yang menjadikan video saya terus hidup secara organik dalam YouTube dan terus bersiaran di YouTube. Pada teman-teman yang baru pertama kali menonton, Tumin Time akan menyiarkan video-video mengenai Arsika, kegiatan ekonomi keluarga dan juga video-video terpilih. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, share dan like. Subscribe tu tak ada kena bayaran. Jadi untuk kali ini, saya akan sediakan Dalgano Cafe. Bahan-bahannya adalah Indo Cafe, gula halus, air sejuk yang akan diaduk dengan menggunakan blender ni, dan nanti dia akan dicampur dengan susu. Macam mana Dalgano ni disediakan, ikuti video ini sehingga selesai. Untuk menyediakan Dalgano, kita gunakan 2 sudu Indo Cafe ni. Satu, dua sudu. Dan gula halus 2 sudu. Kita campurkan ini dulu. Gaul dulu. Dan air 2 sudu. Satu, dua. Dan kita aduk dia dengan blender ni. Sekejap, dan kita sambung kodak dia. Dia akan menjadi pekat. Kita kodak lebih lama, dia akan menjadi lebih pekat.
dia dah menjadi coklat, tak hitam macam kopi. Kita aduk lagi lama sikit supaya dia menjadi kental. Lebih lama lagi, lebih kurang 15 minit, adunan itu menjadi pekat. Menjadi pekat. Ini yang kita hendakkan keadaan pekat ini. Daripada kopi dan gula tadi, dia dah menjadi pekat. Dia bila dah pekat macam ni, bila dia letak pada susu, dia boleh, baru dia boleh timbun susu di bawah dan adunan oregano ni di atas. Sebentar lagi kita siapkan kopi dan oregano. Hari ini dah puasa, saya tak boleh rasa. Petang nanti untuk berbuka. Dia diadun lagi lama, dia lagi akan menjadi lebih pekat. Lebih banyak, dia jadi molekul yang ringan. Bila sekian lama kita aduk lagi, campuran kopi dan gula itu dah menjadi pekat. Ini yang kita nakkan. Jadi bila kita letak pada susu, dia akan timbul dengan susu di bawah. Itulah jadinya nanti kopi dalgano. Bila dia aduk, dia jadi molekul yang lebih ringan. Jadi dia akan timbul pada gelas. Kita sediakan susu. Kita akan menggunakan adunan ini untuk buat kopi dalgano. Sekarang kita teruskan untuk penyediaan kopi dalgano kita. Jadi untuk sedap, tak ketulang ais, ya. Yeah. Tuangkan susu.
adonan kopi tadi. Ah, itu dia pekat. Kopi Dalcano untuk berbuka puasa. Kopi Dalgano ni dia kena disediakan sudu. Inilah kopi Dalgano yang saya buat tadi, dan rasanya tak tahu, nanti kita boleh rasa masa berbuka puasa nanti. Dan adunan yang lebih ni boleh disimpan dalam peti untuk digunakan kemudian. Untuk dinikmati semasa berbuka puasa. Pada teman-teman yang menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.